Lee Min Ho. Siapa sih yang gak kenal sama aktor yang bisa dipanggil Lee Min Ho ini? Yups, aktor dan penyanyi asal Korea Selatan ini namanya mulai dikenal setelah memerankan karakter Go. After Award di ajang Baekseon Art Award ke-45. Sejak itu, drama yang dibintanginya pun selalu meledak. Sebut saja plot personal case, City Hunter, Fake the Heart, Legend of the Blue Sea, dan yang terbaru The King Ethan Mark. Namun, dibalik ketenaran namanya, dia juga tak luput dari perbincangan para netizen. Telah melakukan operasi plastik pada wajahnya. Ia dikabarkan pernah melakukan operasi pada hidung. Kali ini saya akan memberikan penampakan transformasi wajah dari Lee Min Ho. Dari semenjak masih balita hingga saat ini. Untuk kalian sobat drama, kita memberikan pendapat apakah si Min Ho ini benar-benar melakukan oplas apa enggak.